Saya sangat senang bertemu dengan Anda sekalian di channel video saya. Kita akan membicarakan mengenai kerakusan dan bagaimana menghindarkannya untuk mencapai kebahagiaan. Secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kerakusan keinginan untuk memperoleh apa yang telah dimiliki seseorang. Sebenarnya, sikap seperti ini adalah manusiawi dan objektif dan sangat produktif. Tetapi untuk mencapai sesuatu lebih dari yang diperoleh itu sering dilakukan dengan cara yang sangat merugikan orang lain dan sangat bertentangan dengan hukum dan tatanan serta norma-norma sosial. Kalau Anda misalnya ingin memperoleh lebih banyak lagi dari apa yang Anda peroleh sekarang dan Anda tidak puas dengan itu adalah sikap manusia. Dan kalau dilakukan dengan cara yang produktif, bekerja keras, berusaha, membuat jaringan, memuaskan orang lain, ini tentu sangat baik dan akan memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sendiri artinya perasaan tenteram dan senang, baik jiwa maupun raga. Itu bisa akan dicapai. Tetapi yang masalah, itu akan menjadi kerakusan yang tidak baik. Apabila cara kita untuk mengumpulkan atau memperoleh lebih banyak lagi dari yang sudah ada kita miliki, ini akan dihindarkan oleh masyarakat, apalagi masyarakat yang sudah beradab. Ya, saya akan mengatakan begini. Sebenarnya Anda sudah bekerja, baik itu sektor swasta maupun pemerintah, khususnya di pemerintahan. Ketika Anda bekerja sebagai aparatur sipil negara atau bidang-bidang negara, tugas-tugas negara lainnya, Anda sudah memperoleh banyak. Ya, kita lihatlah pejabat-pejabat tinggi itu, walaupun sudah sampai pensiun, itu masih melimpah ruah hartanya. Nah, ada juga pekerja-pekerja yang di pemerintahan ini sudah sebenarnya kaya raya, yang melebihi jutaan kali dari nilai gaji resmi yang diterimanya. Dan sekarang dia sudah mencapai saat-saat persiapan pensiun. Dan tentu dia sudah mempunyai rumah, tanah, aset tidak bergerak, kemudian deposito yang sudah bernilai ratusan juta atau miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah. Pada saat-saat akhir masa jabatannya ini, dia masih berusaha untuk melakukan korupsi. Walaupun dia tahu bahwa itu akan mengakibatkan risiko, yaitu terungkap setelah dia pensiun. Lalu dia akan berurusan dengan hukum, dengan polisi, kejaksaan, dan penjara. Tapi dia bisa melakukan itu. Itulah yang kita namakan kerakusan. Kemudian ada yang menipu orang lain. Ya, misalnya dengan mengumpulkan dana untuk kegiatan sosial, membantu kelompok masyarakat yang dalam kesusahan, kesulitan. Ya. Lalu terkumpul uang sekian miliar rupiah. Tetapi bisa tidak dipertanggungjawabkan.
Nah, ini yang kita namakan ketamakan atau keserakahan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, mengenai kebahagiaan ini, supaya apa yang kita miliki itu berdampak kepada kebahagiaan kita, perasaan senang kita, perasaan tenteram, adalah apabila kita bisa menikmati apa yang kita peroleh. Ya, memang bermacam-macam tingkat kebahagiaan orang dan definisinya pun sangat sulit karena berbeda dengan keinginan satu orang dengan keinginan orang lain. Tetapi secara umum bisa kita katakan bahwa apabila sudah terpenuhi kebutuhan pokok kita, yaitu sudah ada rumah, sudah ada makanan, sudah ada biaya untuk menyekolahkan anak, dan ada kendaraan, kemudian ada deposito, katakanlah ratusan juta rupiah untuk digunakan bagi kegiatan-kegiatan sosial dan perubatan. Ini sebenarnya kita sudah bahagia. Dan apabila ini ditunjang lagi dengan komponen-komponen kebahagiaan yang dikatakan oleh PBB dalam World Report of Happiness, yaitu pendapatan per kapita, kebebasan melakukan apa saja yang positif, termasuk kebebasan beragama, kemudian hubungan sosial yang baik antara tetangga dengan tetangga, kemudian antara suku dengan suku lain, antara agama dengan agama lain, kemudian kepercayaan kepada pemerintah, yaitu pemerintah akan berlaku adil, membangun fasilitas publik, memperhatikan kepentingan masyarakat, dan tidak korupsi. Kemudian, terjaminnya pendidikan. Kalau di Indonesia ini pendidikan dasar 9 tahun yang akan kita tingkatkan menjadi sampai ya 12 tahun dan mungkin sampai ke universitas, tapi itu masih jauh. Ya, seterusnya ada social support atau hubungan sosial yang begitu bagus, yang sangat memperhatikan satu dengan yang lainnya, khususnya dalam keadaan kesulitan. Umpamanya kalau Belanda itu dikenal sebagai negara yang pelit, tetapi untuk membantu sesama yang dilanda kesulitan, mereka itu sangat dermawan. Nah, apalagi kalau terpenuhi ini, variabel-variabel ini yang bisa dipecah-pecah lagi dengan komponen-komponen yang lebih kecil, misalnya kedamaian, keramahan, ya keinginan bertemu satu dengan yang lain, mendiskusikan sesuatu terlepas dari perbedaan-perbedaan, ya itu kita sudah sangat bahagia. Dan tingkat kebahagiaan ini dari satu waktu ke waktu ya semakin meningkat juga. Ini kenapa kebahagiaan kita ini meningkat? Sekarang sudah kita memasuki era digital, era revolusi industri 4.0, era kecerdasan buatan dan atau yang kita namakan itu artificial intelligence,
yang mengharuskan kita mempunyai kebutuhan dasar yang melebihi dari yang sebelumnya, yaitu ya kita perlu mempunyai internet, kita perlu membeli ya wifi dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, tetapi kalau kita mensyukuri kepada Tuhan, mensyukuri apa yang ada sama kita ini justru keuntungan bagi kita. Upamanya, kita membatasi makanan kita karena ekonomi kita memang tidak begitu ya tinggi nilainya. Ya, maka kita akan membatasi makanan kita, yaitu makanan yang alamiah seperti nasi, sayur-sayuran, ikan, dan buah-buahan. Kita tidak memakan makanan yang kita namakan rich food, makanan yang penuh dengan lemak, penuh dengan kimia, penuh dengan ya ingredient-ingredient yang lain. Ini membuat kita sakit tanpa terasa hari demi hari. Sedangkan orang yang berkecukupan tadi dan bahkan melebihi kecukupan karena sudah diperolehnya dari berbagai cara, ya, dia justru membunuh diri secara pelan-pelan karena dia tidak akan membatasi makanannya. Tiga, tidak akan membatasi gaya hidupnya. Ya, bisa tidur sampai tengah malam, sampai pagi, kemudian bisa ke kafe, ke restoran, minum minuman keras, ya. Kemudian dia bisa melakukan pergaulan-pergaulan yang tidak terbatas, ya, termasuk ya perselingkuhan, termasuk produk, memakai produk-produk yang memberikan kepuasan sementara seperti narkoba dan sebagainya. Ini kan karena dia mempunyai kecukupan untuk itu. Tetapi kalau ditanya dia atau kita nilai sendiri, apakah kelompok pertama yang saya katakan tadi puas dengan apa yang dimilikinya, dengan kelompok yang kedua ini yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, ya siapa yang lebih bahagia sebenarnya? Ya, yang lebih bahagia adalah kelompok pertama. Yang puas dengan apa yang dimilikinya ini, dia akan tenang tidur. Dia akan bercanda gurau. Keluarganya cenderung damai. Anak-anaknya sering bisa dikontrol dengan baik, dengan lebih teratur. Ya, dibanding dengan kelompok masyarakat yang kedua ini, yang tidak bisa mengontrol anak-anaknya karena waktunya dihabiskan oleh kesibukannya di luar. Kemudian dia juga akan memikirkan bagaimana menyelamatkan harta kekayaan saya ini. Ya. Di mana surat-suratnya? Bagaimana proses utang piutang? Bagaimana pula ancaman anak ini untuk memperoleh harta kekayaan ini? Dan yang paling meresahkan lagi adalah dia akan menjadi depresi karena ketakutan suatu saat ini korupsi yang dilakukannya ini akan terungkap cepat atau lambat dan akan masuk ke jalur hukum, dan tentu apa yang dimilikinya ini tidak bisa dinikmati. Nah, setelah dia mendapat atau tersangkut dengan proses hukum akibat korupsi, depresinya semakin mendalam, lalu dia harus ke dokter jiwa, makan obat penenang atau ya mengkonsumsi narkoba karena tidak bisa tidur lagi. Kemudian dia bisa memikirkan lagi bagaimana menghadapi penyidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh
petugas yang berwenang pada zaman digital ini, di mana semua kejahatan korupsi itu sangat mudah dideteksi dan diketahui, dan masyarakat semakin terbuka untuk menyatakan kepada publik seorang pejabat yang harta kekayaannya melebihi 10 juta kali dari apa yang seharusnya dimilikinya. Ini akan membuat dia semakin stres. Jadi ini kan bukan kebahagiaan. Jadi hasil kerakusan itu sebenarnya hanya didorong oleh jiwa impulsif yang telah mendarah daging, melekat pada dirinya, sudah mempunyai sifat yang inherent pada dirinya untuk memperoleh lebih dari yang harus diperolehnya, lebih dari yang sepatutnya diberikan atas kerjanya, bahkan melebihi dari apa yang diperoleh atasannya. Ini sudah mendarah daging. Artinya, sifat-sifat seperti ini sejak kecil sebenarnya sudah ada. Misalnya kalau disuruh bapaknya atau ibunya membeli satu produk, ya, sebenarnya harganya adalah 500 ribu, tapi dikatakannya 1.500.000. Ini semakin besar dia, ini akan menjadi bagian dari pikiran dia. Bagian dari pikiran dia. Bahkan sampai tua dia akan seperti itu. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, pejabat tadi sudah punya segalanya melebihi dari apa kebutuhannya. Dia sudah berusia, ya, katakanlah 60 tahun, mau pensiun, atau 69 tahun. Ya. Sebenarnya kalau dia hitung-hitung, kalaupun dia habiskan puluhan juta per hari dan berfoya-foya pergi ke luar negeri, ya, dengan hedonisme yang luar biasa, kemudian, ya, penghambur-hamburan uang, dia masih banyak sisa. Mati pun dia untuk anak-anaknya itu masih lebih. Tetapi kenapa dia masih melakukan tindakan-tindakan korupsi pada saat pengawasan terhadap korupsi semakin ketat? Ini adalah sifat inherent yang sudah dibawakan sejak anak-anak. Bahkan ada kawan saya, 500 ribu pun asal lebih dia dari kawannya, dia akan lakukan apa-apa. Ya, sejuta pun kalau bisa dia akan melakukan apa-apa supaya lebih, supaya dapatnya sejuta lebih dari kawannya. Ini yang terang-terangan. Kalau tidak terang-terangan, ya bisa saja bagaimana supaya setengah dari nilai proyek ini sama saya. Bisa begitu. Ini sebenarnya kalau kita pikir secara psikologis, ini adalah menanamkan bibit depresi, menanamkan bibit bahaya psikologis yang nanti menjadi bahaya fisik dan fisikis. Dia akan sakit, yang kita namakan itu psikosomatik. Yes. Dia nanti akan sakit jantung, padahal secara organ tidak sakit jantung. Dia akan banyak cakisnya, tapi diperiksa secara klinis tidak ada, kecuali karena depresi. Dan ini bisa membuat orang mati seketika, mati tidur, mati tiba-tiba, mati olahraga, mati waktu minum, mati waktu bersenang-senang. Ini akibat dari apa yang dilakukannya sendiri. Itu makanya Tuhan mengatakan dalam bahasa Inggris, "Train up the child to the way he should go, and when he is grown up, he will be used to doing such thing."
latihlah anak-anak itu ke jalan mana dia harus pergi, dan ketika dewasa dia akan mengikuti jalan yang membuat dia bisa aman dan berhasil dalam hidupnya. Ini yang perlu kita katakan. Kalau kita sudah termakan atau terkena penyakit kerasukan, kerakusan yang sudah akut, ya, kehidupan kita akan sangat menyiksa kita. Ketika nanti dia tidak bisa lagi makan makanan yang enak, ya, padahal banyak uangnya, ketika dia tidak bisa lagi mengendarai kendaraannya yang mewah, ketika anaknya ya terkena narkoba, kejahatan, begal, perampokan dan sebagainya, ini akan menjadi kehidupan yang sangat menyiksa akibat kerakusan. Tidak ada gunanya. Sebenarnya kalau orang seperti ini dekat dengan orang-orang yang hidupnya bahagia, dia juga akan bahagia dan akan pelan-pelan mengubah kehidupannya. Ya. Saya misalnya sebagai profesor, saya menikmati hidup saya. Saya celana pendek, berjalan kaki dari rumah ke kedai kopi. Dan orang tidak mengetahui siapa saya. Ya, dan saya tidak bermewah-mewah karena itulah yang saya punya. Jadi saya bisa lebih senang daripada kawan saya yang bekas pejabat yang mengatakan dia menderita sakit gula ketika tahun baru, dibohongi anaknya untuk pulang kampung melihat dia dan membawa makanan tapi tidak terbukti. Lalu dia bilang sama saya berpikir, kusuntikanlah semua insulin ini ke tubuh saya biar saya mati. Ya, itulah siksaan yang ada pada dirinya. Bahkan ada anak saya, kawan saya, ya, yang anaknya menderita narkoba. Dia ini pejabat tinggi, juga sudah banyak hartanya. Anaknya ini selalu meminta uang dengan memaksa dan dalam jumlah yang besar. Sekali dia tidak memberikan, lalu dia dikurung oleh anaknya di garasi satu hari. Ya, betapa menyakitkan seorang pejabat harus dikurung anaknya di garasi hanya karena hartanya sendiri, sikapnya sendiri. Jadi ini, jangan kita pikirkan ini memperoleh lebih dari yang sudah ada itu suatu keharusan. Itu tidak ada seperti itu. Bahkan ada kawan saya, ya, anaknya satu perempuan yang diangkat. Anak angkat. Jadi ini disekolahkan, dikasih kebutuhannya, dikasih mobil dan sebagainya. Ya. Ya. Terjerumus juga narkoba. Bapaknya dan mamanya stres. Dan kalau mati dia, orang ini nanti kalau meninggal, ini harta ini sama siapa? Ini kan bahan pikiran juga ini kan. Ini sama dia. Padahal dia sudah narkoba. Kalau misalnya ini sama dia diwariskan semua harta kekayaannya, apakah ini membuat dia bahagia? Tidak. Ini justru merusak dia karena semuanya lengkap. Ini akan dihambur-hamburkannya. Bahkan nanti bisa dia tidak tahu di mana harta orang tuanya yang diwarisinya. Ya. Banyak seperti itu. Ketika orang tua sudah meninggal, ya, semua harta
belum tentu bisa diketahui oleh anak-anaknya di mana, karena suratnya tidak ada, tidak lengkap. Lalu anaknya akan tidak mengetahuinya, jadi bisa hilang begitu saja. Kalaupun mereka mengetahui, ini sering menimbulkan perpecahan di antara keluarga. Makanya abang adik sering saling membunuh. Kalaupun tidak saling membunuh, hubungan keluarganya dengan keluarga adik dan abangnya tidak harmonis sampai mati. Jadi ini kan yang kita namakan lebih dari yang kita miliki ini membahagiakan, ini justru malapetaka. Dan ketika Anda misalnya mati, sekarang sadarlah Anda. Semua akan menjauhi Anda. Istri Anda, anak-anak Anda, tetangga Anda akan menjauhi Anda. Tidak akan dibiarkan Anda berada di rumah Anda selama satu minggu. Bahkan di garasi pun tidak. Bahkan di halaman pun tidak. Anda akan sendiri tidur di kuburan. Kenapa? Karena kalau Anda di rumah, Anda akan menjadi penyakit dan membuat kontaminasi udara yang tidak sehat untuk lingkungan. Itulah Anda yang sudah mempunyai harta yang begitu kaya, yang begitu banyak. Bayangkanlah orang yang menikmati hidupnya dengan penghasilan tidak kekurangan tadi dan dia bahagia, merasa senang, dia meninggal, anak-anaknya semua lebih tinggi dari dia, lebih maju. Saya melihat kebanyakan masyarakat yang orang tuanya itu pejabat tinggi, sekolahnya tinggi, kaya raya, itu tidak bisa diteruskan oleh anaknya. Ini akan habis setelah dia, orang tuanya meninggal. Tetapi anak-anak, orang yang puas dengan apa yang diinginkannya, ini cenderung lebih maju, bahkan 10 langkah dari orang tuanya. Saya misalnya adalah anak orang petani yang lahir di desa yang tidak bisa masuk kendaraan pada waktu itu. Saya ke sekolah jalan kaki, tidak pakai sepatu dan tidak pakai sandal. Ini justru mendorong saya supaya saya lebih dinamis dan saya bisa menjadi profesor. Dan sudah pernah calon gubernur, calon bupati, staf ahli DPRD Sumatera Utara, tokoh masyarakat dan sebagainya. Ini berkat apa? Berkat sikap orang tua saya yang puas dengan apa yang dimilikinya. Lalu saya ingin memperbaiki kehidupan, kualitas kehidupan. Jadi makanya saya bilang, kebahagiaan itu adalah bagaimana kita menilai kebahagiaan itu. Ketika jembatan kayu dibangun di kampung saya untuk menghubungkan desa saya ke kecamatan, dibeli sepeda segitiga gini. Pada saat itu bukan main bahagianya saya. Bahagia kan senang, tentram, lahir dan batin. Ketika saya dikasih sepeda ini ya, untuk ke sekolah, bukan main bahagianya saya. Jauh lebih bahagia daripada saya sekarang yang sudah punya mobil, sudah punya rumah, agak lumayan. Sudah bisa saya makan apa yang ingin saya makan. Dibanding dengan dulu, ya hanya waktu tahun baru saja makan daging kerbau. Atau datang family ke rumah. Tapi pada saat itu makan daging seperti itu jauh lebih enak dari makan daging, ya misalnya di restoran Jepang, Korea dan sebagainya. Nah ini kebahagiaan itu. Jadi bagaimana kita menyikapi itu, menganggap itu suatu kebahagiaan. Ya? Dan kita mengikuti variabel yang dikatakan PBB tadi, walaupun tingkatannya masih sesuai dengan kondisi sekarang. Ini dulu kalau kita
jatuh hati sama seorang perempuan, kita tidak berani untuk mengatakan jatuh hati. Kita buat surat lamaran, kirim dari kantor pos. Sekarang tinggal di jari Anda. Apakah percintaan zaman saya dulu lebih menyenangkan dari percintaan sekarang? Tidak. Jadi saya merasa sekarang hidup ini rupanya adalah sesuatu rahmat Tuhan, pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Kita buat dia menjadi sumber kebahagiaan. Walaupun tidak selengkap kawan kita yang kalau kita tanya dia, kita selidiki, mungkin kita jauh lebih bahagia dari kita. Itulah hidup ini. Dan hidup ini akan lebih berarti lagi apabila kita mempunyai empati kepada sesama. Empati maksudnya kita ada rasa kasihan, rasa simpati, ingin membantu dan sebagainya. Ya, bukan egois. Kita kumpul harta, ya, dan ini semua akan kita tinggalkan. Ini semua benda mati. Kita bawa pun itu tidak ada senangnya. Apakah kita bawa di peti mayat kita 5 kilo, 10 kilo emas, itu kita tidak kita nikmati. Jadi, sekali lagi, kita luruskan pikiran kita ke suatu kebahagiaan tanpa berbasis kerakusan. Keinginan untuk memperoleh lebih banyak lagi dari yang kita miliki itu adalah baik dan dinamis. Tetapi tidak dengan cara-cara yang melanggar hukum, yang menyusahkan orang, yang menyusahkan diri sendiri dan keluarga. Ini yang perlu kita isi dalam hidup kita. Makanya saya bersyukur dengan keadaan saya sekarang. Kenapa orang tua saya seperti itu dulu, saya tidak pernah sesali. Bahkan teman-teman saya yang lahir di kota dengan berkecukupan, ya, sekarang kalau jumpa kami, ya, saya yang kasih makan. Jadi, sudah terbalik. Artinya, boleh sajalah menginginkan lebih dan lebih. Tetapi ketika itu tercapai, seperti misalnya filantropis kenamaan Bill Gates dan Jack Ma itu, milikilah empati kepada orang lain. Dan kita akan merasa senang. Dan kita tidak akan dibenci orang. Dan kita tidak akan membenci orang. Mari kita tingkatkan hubungan sosial yang erat, yang mutual simbiosis. Kita jauhkan musuh, kita jauhkan dendam. Dendam itu bukan menyakiti orang yang kita dendam, tapi kita sendiri yang kita sakiti. Apalagi dendam itu berhubungan dengan untuk memperoleh lebih dari apa yang sudah kita peroleh. Itulah sedikit pembicaraan singkat yang bisa kita lakukan untuk hari ini. Semoga kita isi kehidupan kita ini dengan kebahagiaan dalam kondisi yang sangat sulit. Seperti masa pandemi corona ini. Kita buat kita bahagia dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh World Health Organization PBB dan pemerintah. Jangan mau terbawa pikiran orang-orang yang sengaja menyesatkan dan mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Jangan mau. World Health Organization itu adalah sumber resmi. Pakar-pakar dari seluruh dunia, seluruh universitas tingkat, ya,
lepas dari tingkat lintas benua, lintas negara, lintas agama, lintas warna kulit, semua didefusikan kepada kemerdekaan manusia dari COVID Corona, sehingga bisa mendapatkan kembali pertumbuhan ekonomi dan berlomba-lomba menjadi bahagia tanpa kerakusan dengan mengikuti variabel yang diberikan oleh PBB yang saya sebutkan tadi. Kita belajar dari mereka nanti, pelan-pelan ada 10 negara ya, yang menjadi negara paling bahagia. Dan negaranya paling bahagia tentu warganya lebih bahagia. Jadi nanti warga negara bahagia, negaranya pun akan bahagia. Negaranya bahagia, warga negaranya pun akan bahagia. Itulah yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya bagi kita semua.